Sudah, jangan jauh. Oh, sudah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai kabar rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mari bersama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar yang Kau jadikan keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan buah persaudaraan. Di pagi hari ini Kau kumpulkan kami di sini dalam rangka meresapi dan mendalami prinsip dan filosofi yang dianut oleh suatu bangsa dan negara, digunakan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yaitu suatu pilar kebangsaan yang kokoh dan kuat yang menangkal dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan. Ya Allah, Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahmi di antara kami agar saling merawat persaudaraan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Kami sadar bahwa kami terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Dengan keberagaman ini, ya Allah, berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu. Jadikanlah kami, janganlah kami terlalu mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA. Jadikanlah Pancasila sebagai dasar dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa kami. Terimalah kehadiran kami dengan kasih sayang-Mu. Kabulkanlah doa dan permohonan kami dengan ridha dan ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.